di surga, kami suka sekali pengertian akan e, proses ujian yang roh kudus bawa Yesus sebagai manusia sempurna yang dipenuhi roh kudus untuk dicobai iblis. Nah Lord, masa pencobaan 40 hari nonstop ini bagi Yesus setelah dipromosi dengan terkenal yang luar biasa oleh Allah sendiri dari surga buat kami mengerti untuk apa proses padang gurun ini mesti kami lalui dan buat kami semua yang bergabung dengan Bible study ini paham mendapat pengertian pewahyuan supaya kami tidak bisa keluar dari jalur trek pertandingan iman yang Tuhan sudah set untuk setiap kami kita pasti keluar seperti Roma 8 katakan lebih dari pemenang bersama Kristus yang mencintai kami Bapak kami berjanji untuk segala keberhasilan, segala pewayuan, segala perubahan, transformasi yang terjadi pada kami semua yang bergabung hari ini. Kemuliaan pujian hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa untuk syukur. Amen. Oke. Okay. Nah saya mau wrap up di sini. Karena kita sedang masuk di pengajaran COVID-19. Masa yang membuat kita bisa kebal, numb, and confused. Karena panjang sekali, kita udah masuk bulan kedua, mau masuk bulan ketiga 2021 loh. And this is kita sudah melalui teman-teman uh, yang bergabung di Babes tadi. Do you know, Anda mesti peluk diri Anda, salut sama diri Anda. Anda lewati satu tahun bersama COVID ini, dengan penemuan-penemuan yang vaksinnya masih belum settle. Okay, untuk, untuk periode berikutnya, karena ada mutasinya. And you are faithful di Bible study ini. I'm so proud of you. Anda mesti peluk diri Anda berkata, you're doing good, you're doing well. Anda keep up dengan jalur yang Tuhan sediakan and you focus with Jesus. Anda fokus kepada penyelamat kita. Our Lord and Savior, am so proud of you. Nah, untuk anda yang setia bertahan sampai hari ini di putaran yang kedua nih ya tahun 2021 dari pencobanya si Covid ini si iblis Covid ini, look, anda tidak ada yang nyerah, anda tetap nyatet, anda tetap belajar, so proud of you. Nah, dari uh, pelajaran kita mengenai uh, padang gurun ini, saya mau perkenalkan kepada anda bahwa ingat ya padang gurun itu masa di mana anda tidak tahu, is uncharted territory, daerahnya Anda nggak bisa gak, gak bisa bikin jalur-jalur yang presisi yang clear. Nggak tahu, padang gurun itu pasir, nanti pasirnya ketiup angin-angin oh, berubah lagi jalur jalurnya. Kita kadang-kadang kita, kita bisa ngikutin uh, setapak uh, daripada unta-unta dari mungkin kafilah-kafilah yang lewat duluan, tapi begitu ada angin kenceng hilang semua. Anda mau jalur kemana? So Yosua 3 ayat 4 ini ayat yang sangat-sangat berbicara pada saya, waktu itu saya melayani uh, satu keluarga dari Bali, tapi kita ketemunya saat, karena diantrin pakai mobil ke Banyuwangi karena saya musim pelayanan di Banyuwangi, so dalam uh, perpisahan untuk itu saling-saling mendoakan dan dan uh, anak Tuhan yang yang kami layani ini dan dia doakan saya dia sebut ayat ini sampai hari ini aku nggak pernah lupa karena ini bicara mengenai my next uh, season di mana saya memulai lahirkan dirikan gereja lokal which is beyond me sama sekali nggak ada di radar saya tetapi di Yosua 3 ayat 4 dikatakan seperti ini, oke? Okay? bahwa jalan yang kamu lalui ini sebelumnya kamu belum pernah lewat. You never pass by this road ever before. Saya baca ayatnya ya. Hanya antara kamu dan tabut ini. nah Tabut itu selalu kalau di Perjanjian Lama representatif dari hadirat Allah, dari Allah yang hadir, yang Immanuel bersama kita. Oke? Okay. Harus ada jarak ya, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatnya, supaya bisa lihat dong tabut yang, di, yang diusung para imam itu. Maaf, yang diusuk orang Lewi okay. nah maksudnya dikatakan di sini oleh Yosua maksudnya supaya kamu oleh Allah kepada Yosua maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu padang gurun adalah pengalaman-pengalaman yang kita nggak pernah alami sebelumnya mimpi apa siapa dari gereja di dunia ini di satu planet bumi ini pernah mimpi bahwa 2020 kita masuki dengan masker, dengan hand sanitizer, dengan baju apd semua dokter dokternya mau ke dokter gigi, mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit bahwa semua orang kena penyakit uh, flu yang menyerang paru paru gara gara virus corona. We never dream, anda pernah bermimpi anda foto pakai pakai masker? Enggak pernah kan? You don't even like it, bener kan? Nah. Ini semua kamu akan alami, dan ini belum pernah kamu jalani sebelumnya. Nah, di sini Anda lihat baik-baik, jarak antara kamu dan tabut itu, hati-hati ya. Harus ada jarak supaya kamu bisa lihat. Basically, intinya apa sih? Nggak beda kan sama Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang kita bagikan dengan The Message Bible. No difference, supaya Anda fokus ke tabut Allah. Mata Anda di tengah-tengah padang gurun, fokuslah kepada Tuhan. Jangan tidak fokus kepada Tuhan. Nah, di sini seperti Yesus, dia diuji loh, loyalitasnya. Setelah 40 hari non-stop, dicobai, diuji abis oleh iblis. Nah, dengan baik-baik ya. Waktu itu Yesus gak sendirilah, di penuh Roh Kudus. So ini pasti ada maksud Tuhan dong, kenapa kita dibawa ke padang gurun. Of course, kalau nggak Roh Kudus ngapain nemenin? Betul? Anda tahu? ini ujian pada gurun itu berguna bagi kita, bermanfaat. Oke, okay? dan iman kita perlu diuji, perlu dimurnikan, perlu didewasakan. Sebab iman yang tidak teruji, iman itu tidak dapat dipercaya. Remember that? Faith that is not tested is faith that cannot be trusted. You cannot even trust your own faith. Anda gak bisa percaya iman Anda kok right? Nah di sini Yesus sampai habis-habisan selalu dia quote, dia kutip kitab ulangan, dia kutip kitab ulangan, dia kutip kitab ulangan, selalu perkataan Allah Bapa menjadi pegangan dia, betul atau tidak? Nah loyalitas kita kepada Allah di tengah padang gurun ini uncharted territory, a place that you never been before. Akan membuat Anda selamat nyawanya melalui badai padang pasir apapun, melalui godaan apapun. You will be safe. Yesus selamat. Oke, okay. nah di sini kita belajar bahwa di Yesus, karena belajar belajar Yesus di Lukas 4 ya, dan saya tulis di situ note saya pribadi, saya masukin di, di PowerPoint-nya, dan juga Daud di Mazmur 27. Di tengah musim padang gurun, if you focus on God, you are proven to be loyal, you be safe. And anda keluar padang gurun tidak sama dengan anda masuk padang gurun. Never the same. Nah, di sini saya tulis apa sih maksudnya persembahkan tubuh kita. Anda pernah dengar nggak ayat itu? Nah, saya kan ini lagu favorit saya ini, karena ini lagu proses pertobatan saya yang masif waktu awal dipanggil Tuhan. Tuhan bisa manggil. Belum tentu kita mau responi panggilan itu. Do you understand this? Nah, sampai suatu hari saya diberikan lagu ini. Teman saya waktu itu Yoti dan Chris sama lagi tinggal sama saya. Saya lihat waktu itu saya mesti membuat keputusan bekas pacar saya atau Tuhan Yesus. Menjadi kekasih jiwa saya. Yang lagi peperangan batin itu kan saya gak ngomong. Jadi gak ada orang yang tahu kan. Keluarlah iklan sansil, Iklan balerina, iklan orang kawin, wah saya goncang sekali. nangis masuk ke kamar. Yoti bisa masuk aja ke kamar saya, dan saya lagi lagi mengerang di situ, dan dia nyanyi, Bapak, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan itu lagu somehow minister to me that time. Sekarang saya mengerti artinya Roma 12 ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang dipersembahkan bukan uang loh. Yang dipersembahkan bukan mobil, bukan sertifikat rumah. Yang dipersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kalau saya pakai bahasa Inggris dari New Living Translation. And so dear brothers and sisters, I plead with you. To give your bodies, to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them Let all our bodies, karena kita banyak banyak anggota tapi satu tubuh. Let all the bodies become a living sacrifice. The kind he will find acceptable. Jenis yang Allah bisa temui sebagai dapat diterima. Persembahan yang diterima Tuhan. Dia yang pilih, dia yang mau dipersembahkan persembahan korban itu. Dia pilih, aku minta korbannya tubuh manusia yang hidup. Okay? And this is truly the way to worship him. So baik-baik dengerin saudara-saudara. This is the way to worship him. Nah biasanya kalau waktu praise and worship itu cuma dibatasin. Karena anda kristennya banyak yang dibuat di mingguan aja sih. Worship itu harusnya ada nyanyi. Mesti ada worship leader. Namanya aja worship leader. Jadi worship cuma nyanyi dong. No, look at this. So dear brothers and sisters, I plead. Kata I plead tuh, aduh, aku mohon deh dengan ngenes. Saya, saya kasih pelajaran kemarin sama Bible study uh, student kami. Saya ngomong kayak gini. Apa bedanya di dalam batinmu kalau kamu dengar saya ngomong ini? Eh, aku pinjam uang dong. Aku lagi butuh nih untuk pengobatan. Aku butuh juga vaksin nih. Ah, aku aku perlu bisa dipinjemin sejuta. Terus, kalau saya ngomong kayak gini, eh, aku mohon, tolong aku pinjemin dulu sejuta bedanya. Apa kalau Anda dengar itu? Tentu yang kedua, lebih ngenes kan butuh compassion Anda. Betul, apa tidak? Yang pertama, kayak ya, kalau ada ya pinjemin deh, kalau nggak ada ya terserah deh. Tapi kalau Anda sampai mohon, pleading, oh, itu beda sekali. Right, so I plead with you to give your bodies. Aku mohon. Dengan mohon, dengan ngenis sekali dulu badan kamu dipersembahkan dong kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati. Please. Okay. Nah, kenapa? Kenapa kok seperti itu? Nah, saya mau Anda uh, melihat sebentar di uh, solitude and silence practice saya. Ini prakteknya Yesus setiap hari ya. Baik 30 tahun pertama maupun tiga tahun terakhir. Ya tidak pernah satu hari tidak ke tempat sunyi, menyingkirkan dirinya, berada bersama Bapak. Tidak pernah tidak baik subuh waktu pajar menyingsing maupun sebelum tidur di, di tengah malam maupun di tengah-tengah kesibukan jadwal dia untuk ngajar, bersaksi, melakukan mujizat, dianiaya, dipersekusi, kemudian dia khotbah lagi melakukan mujizat itu di tengah-tengah itu jadwalnya sudah ada. Allotment, allotment, alokasi di mana dia menyingkir ke tempat sunyi untuk bersama bapaknya. So, saya mengerti sekali sekarang. semenjak saya hidupin solitude challenge for the past five years, di tengah-tengah siang hari seperti ini, di persiapan kayak gini, saya juga duduk diam, okay? uh, tutup mata aja, just talking with God. Kadang-kadang cuma satu dua menit. Oke, okay? you know he is so happy karena dia dia kita kita datengin kita hiraukan kita sapa. Iso happy karena dia ciptakan manusia ciptakan manusia untuk menciptakan komunitasnya dia yang serupa gambar upa dia di planet bumi. Jadi dia bisa ikut berkomunitas. Karena karena kesukaan Allah itu hidup berkomunitas, nggak nggak mandiri. Allah Tritunggal itu selalu bertiga. Dan tiga-tiganya nggak jor-joran kompetisi siapa yang paling utama siapa yang paling paling pegang power tidak Allah selalu melayani Yesus Yesus melayani Allah Roh Kudus melayani Yesus Yesus nggak bisa ngapa ngapain tanpa Roh Kudus Nah Roh Kudus nggak bisa ngapa ngapain tanpa Yesus Yesus nggak bisa ngapa ngapain tanpa bapaknya saling merendahkan diri satu sama lain wow amazing oke okay. Nah solitude and silence adalah praktek nyata kita hidupin this is the common worship this is the way to worship him jadi waktu kapan kita sebetulnya uh, menyembah Allah kapan kita melakukan ibadah sejati harian kita saya tambahin ya ibadah sejati harian kita when do we do that when we come to him sengaja dan dia, kita datang ke dia bukan program kok nanti dia ingetin tiba-tiba Anda lagi sibuk-sibuk Anda diingetin nah itu Tuhan lagi ngundang Anda everything selalu dimulai dari Allah, nggak pernah dari kita. Eh, okay? nah waktu kita solitude challenge kan kita hanya pause, kita ambil sela, berpause, kemudian kita slow down kan mengurangi tempo. Tadi-tadi pikirannya kita oh ya ini musik ini musik ini musik ini, eh kurangi tempo, kurangi tempo, kurangi tempo. Saya mau sela sebentar, mau pause, mau jeda sebentar. Kenapa? Aku mau relax, aku gak mau tegang, sebab saya udah kapok hidup berapa berapa tahunnya, 58 tahun itu selalu tergesa-gesa, buru-buru bikin keputusan juga buru-buru, sebelum minta nasihat banyak orang. Padahal khutbahnya di mana banyak nasihat ada keselamatan, tapi nggak dihidupin juga, oke? Okay? Tergesa-gesa, bikin kesalahan, kayak kapok lah udah dari pelajaran itu. Sekarang I can relax di tengah-tengah kekacauan segala macam. I can choose to relax. Nah waktu relax ini bukan nonton Netflix, bukan nonton film, bukan browsing sosmed. When you relax, you allowing Jesus to hold you. Itu waktu dimana Anda izinkan Yesus memegang Anda. That's when you become solitude, artinya hanya pergi ke tempat sunyi ya. Silence and stillness, nah ini kuncinya nih. Itu dimana pikiran Anda dipusatkan kembali kepada Yesus. Supaya apa? and di hadapan Yesus. Yesus karena Anda mesti percaya. Yesus di depan kalian. Dia hadir loh. Dia Immanuel bagi kita loh. And then dia datang. Karena kita datangin. Kita terima undangan dia. Dia datang dong. And dia hold us. Dia peluk kita. Dia pegang kita. Makanya si Daud bisa berkata. Satu hari di bait Allah lebih indah. Berarti sebuah hari tempat lain. Okay. And then. Kemudian kita coba detach. Lepaskan diri kita. Dengan kita surrendering yourself will and plans to Him. Dengan Anda menyerahkan kehendak maumu sendiri. Maunya saya. Mau gue. Dan semua rencana-rencana sepanjang hari ini ke tangan Tuhan. Sebab kalau begitu Anda mikir. Terus Anda mikir, aduh nanti gimana ya. Aduh nanti adu, 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 gimana ya. Itu ternyata saya belajar dari Peter Scott When you are anxious, kalau Anda tuh cemas. Anda tuh exclude God lah from yourself. Anda tuh nyingkirin Allah. Di Anda lagi hadapi masalah, terus Allahnya di, 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 tidak diajak. Anda ngadepin sendiri. Waktu itu takut dan cemas akan terjadi. Hati-hati. Because if God is present, there will be peace. Peace walaupun lewat lembah kekelaman kayak daud. Aku gak goyah. Itu kan berarti ada damai. Karena Allah menyertai aku. Nah, So when you detach dengan problemnya, detach dengan to do list Anda, you Anda caranya gimana? Surrender self willmu dan segala plan Anda kepada Dia. Untuk apa sih jeda, kurangi tempo, berhenti di tempat sendiri, tempat sunyi untuk diam? Gak ngomong apa-apa, gak berbahasa roh, tidak ngomong ayat, gak nyanyi roh, nggak nyanyi pujian, tidak. Hanya diam. Berdiamlah, dikenal aku Tuhan. Just be still. Kita mau tunggu dia bicara. Dan saya mendapat pewahyuan ini, ini artikel terbarunya Peter Scott Zero, Fresh from the Oven. Ini bukunya dia baru, dari bulan Maret akan keluar. Uh, when we listen, waktu kita berdiam diri, kita tujuannya untuk belajar mendengar Tuhan. Karena udah terlalu banyak kita dengerin kita, dengerin masalah kita, dengerin apa kata orang dengerin apa kata problem kita, dengerin apa kata sosmed, kapan dengar suara Tuhan? Bagaimana Anda mau tahu kehendak Tuhan apa hari ini? Nah, when you listen, ini kagum sekali saya. Jesus ability to speak to you is far greater than your ability to listen to him. Ini benar banget kemampuan Tuhan untuk bicara kepada kita jauh lebih kenceng, jauh lebih besar dibandingin kemampuan kita lancar dengerin suara dia. Ini kalau bukan ini saya nggak kuat loh. Sorry silence. Ini yang menghibur saya. He, he, visit me. Dia kunjungi saya melalui penglihatan mata terbuka siang bolong. Itu pengalaman saya selama ini. Eh? saya nggak pernah duduk-duduk gini langsung dapat penglihatan nggak kebanyakan interupsi Tuhan itu pas mata terbuka di tempat umum I can see vision oke okay. nah your ability to be to be able to know to discern God is speaking now itu lebih tajam ke kekuatannya dibandingin kemampuan kita hmm, dengan suara Tuhan jauh. selalu Allah masuk dulu baru kita tahu nggak pernah kita tahu dulu baru dia masuk nggak pernah oke okay. nah kalau Anda nggak melakukan relax, detach, and listen the purpose untuk berdiam diri. Supaya sepanjang hari ini Anda selesaikan dengan tuntas karena you do his will. Karena Anda dengar kehendak dia. Untuk ini Anda mesti punya ritme hidup. Oke, okay? satu per minggu, satu bulan mesti punya ritme kayak gini berarti agenda Anda, your to do list pasti berubah dong. Oke, okay? karena pagi bangun lebih pagi lagi to make time to be with Jesus. Sebelum tidur, to be with Jesus. Solitude, silence lagi, and scripture. Dengan Lexio Divina. Merenungkan firman sampai dengar Tuhan ngomong apa melalui firman itu. Nah, ritme Anda akan seperti ini nih. Sebetulnya, per minggu. Sabat. Oke. Okay. Diam sabat, Anda akan stop. Anda akan rest. Anda akan delight, Menyak bergembira karena Tuhan. Mazmur 37. Ayat 4, gembiralah, bergembiralah karena Tuhan. Maka segala keinginan hatimu akan diberikan. This is the reason why you can be apa delighting in God, bergembira pada Tuhan. Because you take sabat, because you take a rest. Bahkan Allah aja bikin hukum kok di kejadian 2 ayat 6 dan 7. Di mana dia berkata, aku menentukan untuk hari yang ke-7 adalah hari istirahat. Itu hukum sabat. Betul? Nah, Kejadian 2, maaf, kejadian 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah selesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia dan pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Allah aja seminggu kerja mesti rest. Mas Anda gak rest? You choose the day. Anda pilih harinya. Kalau kalau kami gak mungkin hari weekend. Karena hari weekend kami melayani Anda. Right? So, Sabat itu membuat Anda bisa stop, badan tuh bisa rest, sarap emosi bisa rest. Sehingga Anda bisa gembira dengan Tuhan. Bukan jalan-jalan ke mall, bukan hanya krim bath spa, pijet-pijet, bukan itu. Itu nggak masalah, itu tidak salah. You can do that too. But self-care yang diajarin Parker Palmer adalah self-care yang sesuai dengan self-care-nya Yesus. Sesuai dengan alat Tritunggal punya self-care. Fokusnya bukan ke diri kita, bukan self-absorbing ke kita dan meng, dan menghindarkan problem. No, no, no. You come to God, bawa semua masalah anda, emosi anda yang bermasalah, yang ketakutan, kayak marah, kayak apa, sedih, bawa ke Tuhan. And, and bring that sadness to God, grieving kepada Tuhan and then you stop and you rest and then you walk with God, giving thanks to God sama keluarga Anda di rumah, kemudian tutup dengan kontemplatif, kehidupan kontemplatif artinya berdiam untuk bersama Tuhan. Henry Naun berkata kalau Anda mau ngaku Anda orang yang rohani tapi kalau Anda tidak pernah kontemplatif, Anda bukan orang rohani. Your spiritual life is dead kalau tidak ada kontemplatif sama sekali. Oke, okay? nah untuk bisa hidup seperti ini solitude challenge kayak begini caranya dikasih tahu soal nomor satu kan anda mau beribadah yang benar tiap hari di tengah-tengah anda mengalami padang gurun loh kan fokusnya mesti ke Tuhan nih dengan cara persembahkan tubuhmu kemudian diamnya kan caranya recentering our focus pikiran kita di recenter kembali right nah caranya gimana lihat ayat dua wow oh, saya tuh seneng banget ketemu ayat ini ini ya dari New Living Translation. Okay? Don't copy, don't copy the behavior and custom of this world. Jangan copy paste perilaku dan kebiasaan. Custom itu kebiasaan. Beda sama kultur ya. Custom itu kebiasaan dari dunia ini. But let God transform you into a new person. Baca lagi deh. Let God transform you into a new person. Yang mentransformasi siapa saudara-saudara? Jangan, bukan kita sendiri. Ayo berubah, kamu bertobat dong, kamu berubah. Nggak bisa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Anda hanya bisa bikin nuansa suasana yang kondusif. Untuk Tuhan bisa mengerjakan transformasi dalam jiwamu. But you don't change yourself. No way Jose. nggak mungkin. Karena firman-Nya ngomong begini. Okay. Let God Let itu artinya enggak kata-kata yang yang berbicara mengenai izinkan Allah. Yuk mari yuk Allah mentransformasi kamu menjadi manusia baru by changing the way you think dengan baru merubah caramu berpikir. And then cara cara berpikirnya kita berubah gimana? PP 4 ayat 8 dong fokusin ke situ. Oh kalau dipikir lagi kacau kalut langsung bilang eh ini kok nggak benar nggak mulia ya nggak suci nggak adil nggak manis nggak sedap didengar nggak patut dipuji Bukan kebajikan. Ngapain dipikirin? Pikirkan yang benar, mulia, suci, dan adil. You train your mind. Lakukan Filipi 4 ayat 8. Okay? Because how your mind think. That's the way you are. Amsal 23 ayat 7. Then, kemudian. You will learn to know God's will. Nanti kamu bisa belajar. Tahu kehendak Allah. For you. Apa sih? Which is good. Pleasing and perfect, God's will itu kualitasnya bagus, berkenan, menyenangkan, dan sempurna. Apa sih saudara-saudara God's will ini? Nah gini nih jawabannya ya. God's will itu cuma dua. Love your neighbor and love God. Cintailah sesamamu, perlakukan sesamamu seperti kau mau diperlakukan dirimu. Golden Rule ingat Matius 7:12 lakukan ke orang lain, apa yang kamu tuntut orang lain lakukan ke Anda. Before you demand, you model, Anda teladani. Nanti orang semua akan niru. So we don't demand, we serve, kita melayani. Bukan nuntut, bukan bikin orang lain Anda. We serve. Kita tidak bisa serving other people unless we value other people. Apakah kita menilai orang lain seperti Tuhan nilai Anda? Seperti Tuhan nilai orang lain, termasuk musuh kita. Now then you can be a servant leader. Okay? Then that's the God's will. Mencintai sesama dan mencintai Tuhan. Nah, bagaimana bisa mencintai sesama? Nomor satu, Anda akan ngalami dulu. Keba yang, 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 itu bagus loh. Aduh, ini dia begini ya. For the sake of others. Yang kedua, aduh, is pleasing to God and pleasing to people. Orang bisa lihat Yesus di kita. Yang number three, wow, this is the perfect will of God. I'm doing the perfect will of God. You are maturing tiga level you mencuri mencuri Anda menjadi dewasa. Nah, no, kok bisa sih Tuhan mentransformasi kita dengan kita solitude challenge, dengan mempersembahkan tubuh kita, ini kan nyambung. Tubuh kita yang hidup sebagai persembahan yang hidup, korban yang yang diterima Tuhan, jenis korban yang Tuhan mau yang dia terima. Itulah ibadah sejati. That's the way to worship him. Kok bisa menjadi transformasi kita? Oh yes. Karena waktu Anda berdiam di hadapan Tuhan, Tuhan masuk ke jiwamu. Anda kasih the degree you allow Jesus to come into your life tiap hari is the degree you be free in your soul. Saya ulangi ya. Seberapa dalam berapa derajat Anda izinkan Yesus masuk dalam jiwamu, kerelung-relung jiwamu. Begitulah Anda akan hidup berdeka dari tekanan jiwa Anda. Dari kesehatan dari keemosi yang tidak sehat menjadi sehat berapa persen sehatnya segitu berapa persen anda izinkan tuhan masuk, nah baru dia bisa transformasi kalau dia nggak masuk anda nggak datang ke dia bagaimana dia mau kerja then you will experience the love of God the presence of God the mercy of God the compassion of God nanti kita perlakukan orang lain dengan membawa karakternya tuhan karena kita kan lahir cacat karakter, nah kalau kita pakai hidup pakai manusia lama kita terus Ooh, oh my goodness kita akan terus hidupnya penuh ketakutan dan maunya kenapa marah-marah, kenapa frustrasi, panik, parno, kenapa mau pegang kendali tapi nggak bisa. The new man trust God. Ciptaan baru kita, diri kita yang sejati, the authentic true self. Trust the Lord. Is walking with God. But the false man, kalau ada manusia lama, ada manu, ada manusia baru. Tapi manusia lama kita selalu penuh ketakutan dan maunya ngontrol segala-galanya. Anda mau tahu enggak? Ciri-ciri manusia lama kita adalah pemegang kendali atas hidup kita sendiri. Orang yang hidup pakai ciptaan baru beda sama orang yang hidup dengan cipta dengan manusia lamanya. Manusia lama itu yang kita wariskan akibat kita lahir dalam dosa. Mas 51 kan Daud bilang, dalam dosa aku dibentuk. Dalam, dalam rahim, dalam kejahatan aku dibentuk aku, aku di, 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 di dalam rahim ibuku. So, nggak ada Roma 3, kan nggak ada orang benar, semuanya udah hilang kemuliaan Allah. Right? Nah, so kita lihat di sini. Let's face it. Mari kita menghadapi bersama. We all want a spiritual life. Kita semua ini Peter Scalcero yang tulis. We all want a spiritual life. Kita semua mau punya kehidupan rohani yang benar, yang sehat. But we prefer to be in charge of it. Tapi kita mau pegang kendali. Mau berubahnya kita yang pegang kendali aku mau berubah yang ini, aku mau berubah yang ini, yang ini enggak. Mbok diam aja, izinkan Tuhan aja yang kerja dan yang mengekspos ke Anda. He is a great revealer, you know. Bukankah dia pewahyu yang luar biasa? Uh, kalau Anda diam nanti di, nanti Anda dibukain. Yang mana yang enggak beres di Anda yang perlu diberesin dia. Makanya di buku chapter 4, buku EHS-nya Peter Casero, Know yourself before you know God. Kalau Anda kenal dirimu dari lensa mata Tuhan, anda pasti kenal Tuhan. Nah, so let's face it. Bukti ya, manusia lama kita tuh sukanya ngontrol, megang kendali. It's a control freak. If we all want a spiritual life but we prefer to be in charge of it and have it unfold according to our schedule and our way. Nah, faktanya nih, ya. Anda lihat ya, kehidupan sehari-hari. Kita we all kita mau sih punya kehidupan rohani yang yang indah sama Tuhan, tapi kita lebih suka untuk megang kendali dari seluruh kehidupan kita. Dan kita maunya membuka kehidupan rohani kita sesuai jadwal kita dan caranya kita. Oh, kita mau aku mau renungkan diriku, aku mau meditasi bagaimana kondisi ke, eh, rohaniku. Tapi caraku sesuai maunya aku, di jadwalnya aku, seenaknya aku. Tapi enggak pernah tanya Tuhan. Anda juga enggak tahu kok rohanimu kayak apa sampai Tuhan kasih tahu. Oke, okay. nah kenapa sih kok uh, apa uh, kita tuh kok selalu sukanya megang kendali tuh kenapa? Kenapa nggak bisa ibadah dengan tenang dan restful in God? Because fear, sejak di kejadian 3, ayat 8-10, Anda mesti pelajari ayat ini, buka ya alkitabnya ya. Aduh kita baca sama-sama ini. Semenjak Adam mengenal namanya takut dan bersembunyi dari Tuhan. Padahal ayat 8 dikatakan bahwa di hari yang sejuk Allah berjalan di taman Eden dan Adam mendengar kaki langkah kaki Tuhan. Orang kalau sampai kakinya langkah kakinya dikenal itu kan berarti kan deket banget dong. Gak usah kenalan, gak usah pakai sapa-sapa, pura-pura gak tahu dia hadir gak bisa dong. Ini Allah loh yang hadir. Right? Kemudian si Adam itu bersembunyi. Sampai Allah bertanya di kejadian 3 ayat 9. Kamu di mana Adam? Where are you? Ayat 10 dia jawab. Aku takut. Aku bersembunyi, aku takut. Karena aku telanjang. Kok bisa deket kenal langkah kaki Tuhan? Kok bisa ketakutan sekarang? What hidup? he do? Karena si iblis itu pintar, saudara. Dia bikin semua perkataan Tuhan untuk bikin kita itu mendengar firman, mempertanyakan Tuhan, nggak bisa dipercaya Tuhannya. Itu kan caranya si iblis kerja selalu begitu. Eh, Tuhan bilang e, semua tanaman di kebun ini nggak boleh kan dimakan banyak kan? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Cuma yang di tengah aja nggak boleh diraba nggak dimakan. Hawa tuh nambah-nambah lagi. Tuhan nggak pernah bilang nggak boleh diraba. So, setan itu selalu kerja keras untuk bikin kita pertanyakan Tuhan tuh bisa dipercaya apa enggak. Makanya timbullah takut. Fear cripple us from surrendering and trusting God. Kalau Anda ketakutan, efek ketakutan, Anda nggak bisa berserah pada Tuhan. Justru Anda mau pegang kendali. Anda mau beresin semuanya. Oke, dapat yang tadi marahin apa? Um, uh, pegang kendali jadi cemas, stres, sama sakit mah Anda. Oke, Anda jadi takut. Anda nggak berani uh, menghadap Tuhan juga, menghindar, menghindar. Nah, karena apa? Because you want to be, karena anda pertanyakan Tuhan itu bisa dipercaya apa enggak? Waktu anda mengatakan aku nggak bisa percaya ini orang loh, anda jadi takut. Kalau anda takut sama seseorang, anda akan jaga jarak. Ada meninggalkan Allah. Nah, kenapa sih kita bisa ketakutan? Sebab kita me tidak mengajak Tuhan terlibat di hidup kita. Kita exclude God. Kita nggak mau Tuhan terlibat sama kita. Itu di kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Oke. Okay? So Adam itu meninggalkan Tuhan gara-gara percaya apa kata setan yang ngajarin dia Tuhan tuh gak bisa dipercayain, Dijauhin sama si Adam sama istrinya. Semenjak itu dia buat keputusan sendiri tidak melibatkan Allah. Nah, takut itu apa sih sebetulnya? Takut tuh ekuivalen dengan nggak percaya aku takut nanti begini gimana? Nanti takut begini gimana? Ini takutnya gimana? Jadi waktu Anda lagi bikin keputusan dalam ketakutan, sebetulnya Tuhan nggak ada di situ. Kan Anda kan nggak ngajak Tuhan terlibat. Because kalau Anda ngajak Tuhan terlibat, ya Anda punya iman dong. Tanpa iman kita nggak berkenan pada Tuhan. Bagi orang yang percaya Tuhan ada, dia harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia harus berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan orang yang percaya dan sungguh-sungguh cari Tuhan, besar upahnya. Nggak stres upahnya. Nggak, nggak, nggak depresi. Nah, lihat di sini. Takut itu sama dengan tidak percaya. Because you have no faith in God. Ingat murid-murid Yesus di kapal yang sampai banjir, airnya masuk ke, kapal dan Yesus tidur di buritan. Mereka kan takut setengah mati, sampai panik, teriak-teriak teriak, nyalain Tuhan Yesus lagi kata-katanya jadi kotor, jadi jelek, merusak karakter asasinasi, merusak karakternya Yesus. Jahatnya kamu, mau kita binasa ya? Aduh, bisa keluar semua. Itu perkataan orang tanpa Tuhan. Kalau ada Tuhan kan ada damai. Nah, tuh so, kenapa sih uh, padang gurun dia diperlukan? Sebab Tuhan mau uji iman Anda dari nggak ada iman supaya ada iman sedikit iman kecil iman tambah besar tambah besar iman besar yang bisa memindahkan gunung iman mesti dites sampai bisa mencapakan gunung jangan nggak mau dites tapi mau campakan gunung terang aja sampai lebaran kodok juga nggak akan kodok juga nggak pindah padahal bisa lompat sendiri kodoknya tapi munculnya anda dia nggak pindah pindah hello tuh so, kenapa kok ujian iman itu diperlukan saudara-saudara untuk menguji diri kita sendiri. Untuk kita mendapat self-awareness. Oh kondisiku kayak begini tuh. Aku masih banyak ketakutan loh. loh kalau Anda nggak sadar diri bagaimana mau berubah. Bagaimana mau datang ke Tuhan untuk mengizinkan Tuhan rubah Anda. Perubahan itu nggak enak loh. Perubahan itu sakit dan nggak comfortable, nggak sama sekali nggak nyaman. Kenapa, kok kita mesti dapat uh, self-awareness supaya kita kenal identitas diri kita, ngelihat diri kita seperti Tuhan? Lihat, so you need to know your. Anda mesti tahu apa? You need to know, you need to know you dari kondisi manusia, manusia lama sampai manusia barunya mulai dibentuk, mulai bertubuh sampai sekarang kayak apa? You need to know. makanya butuh soal itu soal supaya pertumbuhan kita, rohani kita kelihatan dikasih tahu Tuhan. Nah, di ayat 3 Roma 12. Saya suka sekali ini, oke. Okay? Um, ayat 3 ya. Because of the privilege. Nah, ujian ini juga penting nih di padang gurun. Kenapa? Kok penting? Ayat 3. Saya pakai pakai the New Living Translation ya. Because of the privilege karena kehormatan dan otoritas dari Allah yang diberikan padaku. Wah ini kan sebagai orang percaya Yohanes 1 ayat 12. Dan barang siapa terima nama percaya dan terima namanya di, menjadi anak Allah kan. Dan terima otoritas kan. Ciri-ciri anak Allah punya otoritas saudara, saudara, Atas hidupmu sendiri. Anda dikasih kehendak bebas. The freedom to make your own boundary. To, to make a choice. Untuk buat pilihan. Jangan sampai dikasih kesehatan. Nah kenapa kita ada ujian? Sebab dengan adanya hak istimewa dari Tuhan dipilih dipanggil Tuhan dikasih otoritas jadi anaknya, I give Paulus Rasul Paulus menuliskan ini, seperti ini. I give you its this warning. Setiap kamu saya kasih peringatan ini ya. Don't think you are better than you really are. Jangan merasa kamu tuh lebih hebat dari se sebetulnya kamu kayak apa gitu loh. Nah untuk tahu sebetulnya kita kayak apa kita butuh lensa Tuhan ngeliat kita. Dan kalau nggak diam di hadapan Tuhan, nggak tahu diri kita kayak apa. You must be honest in your evaluation. Anda mesti jujur loh dalam evaluasi dirimu. Measuring yourself by the faith God has given us. Anda mesti bisa ngukur dirimu dengan iman yang Tuhan kasih ke Anda. Iman dari mana saudara-saudara? Iman yang dikasih Tuhan. Aduh, what a privilege. Bisa percaya punya iman Yesus Tuhan anak Allah. Itu pemberian. Itu bukan karena kita ngafalin ayat terus iman timbul. Bukan. Gak ada pompa-pompaan dari kekuatan manusia itu gak ada. Bukan oleh gagah perkasaanmu. Tapi rohku kata Tuhan. Iman is Holy Spirit kan. 2 Korintus 4 ayat 13. Karena kita terima roh iman yang sama. Nah. Jadi. Kalau tidak ada ujian di padang gurun. If there is no trial di padang gurun. Oke. Okay? Tuhan gak bisa kasih instruksi. You kita know, saya belajar bahwa orang yang paling punya hikmat adalah orang yang belajar dari musim padang gurunnya. Dari musim dia diuji Tuhan. Walaupun ujiannya pakai setan. Tapi di tempat itu Tuhan memberi hikmat. Tidak ada hikmat yang lebih murni dari hikmat yang keluar dari pembelajaran seseorang. Waktu dia mengalami kesulitan, bikin kesalahan berat, waktu dia berdosa, di situ kalau dia bisa diinsafkan Tuhan oleh kasih karunianya sesuai 2 Timotius 2 ayat e 25 26. Karena kasih karunia kita bisa diinsafkan dari dosa kita loh. Kasih karunia, bukan karena kita ketangkep basah terus minta-minta ampun, enggak. Itu ini 100% Tuhan yang kasih. Bisa insaf dari dosanya. Waktu kita belajar, guess what? dari tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Okay? by our sin, when we did sin, waktu kita buat kesalahan besar, kita bikin ke kegagalan berat, everything. Tuhan, saya belajar dari Jean Pierre de Cousat, but God instruct the heart not through ideas, but through suffering and adversity. Ya, kan baik-baik ya. Allah menginstruksikan hati kita. Amsal 3 ya, ayat 5 sampai 7. Jangan anggap dirimu bijak dalam segala hal aku itu kan maka dia buat jalanmu rata Tuhan kasih instruksi ke hati kita makanya dari semua yang kau jaga jaga hatimu instruksi hati kita bukan melalui ide-ide di sosmed bukan tapi melalui penderitaan dan melalui aniaya melalui aniaya semua orang-orang sukses di dunia Selalu berkata, saya nggak pernah. Kalau ada satu hal yang kamu mau hargai, oke? Okay, yang kamu bisa ajarkan semua orang, kalau sampai kamu mau bagikan itu yang paling penting dari pengalaman orang yang mau sukses itu apa? Semua orang sukses jawabannya apa? Kamu mesti suka bukan suksesnya, gagalnya kamu. Karena sukses dan gagal itu kayak kembar siap. Enggak ada orang sukses terus tuh enggak ada. Ada gagal dari gagal baru bisa sukses karena dari kegagalan ada hikmat yang dipelajari. Nah, kalau kita enggak mau belajar di tengah penderitaan you will never be a wise person. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Kenapa kok badan kita yang dipersembahkan Tuhan tuh kenapa ya? Sebagai ibadah sejati. Nah, di 1 Korintus 6 ayat 19 20. Ini firman yang Anda udah tahu hafal ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Di mana Roh Kudus tinggalnya? Dalam dalam kita. Itu kehendak siapa? Kehendak dia. Jadi kita sekarang mesti jaga diri dong. jaga badan. Yang namanya serupa gambar upa Tuhan tuh badannya, emosinya, rohaninya, sosialnya, inteleknya, uh, apa uh, li, lima hal ini yang bikin kita jadi satu manusia, manusia serupa Tuhan. Ini lima limanya mesti dipelihara, bukan hanya rohaninya aja. Baca kita bahasa rodoa aja terus yang ini semaunya sendiri nggak bisa. Yesus tuh lahir pakai badan loh, punya hubungan sosial loh punya intelek loh. Punya emosi loh. Punya roh juga. Nah, lima-limanya ini. Ingat loh, badan kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya juga telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tuh Roma 12 ayat 1. Gara-gara badan kita udah dibeli Tuhan. Kita bukan milik kita lagi. Allah pilih the chosen acceptable offering. Allah yang pilih the kind of uh, offering. Yang He find acceptable. Tubuh kita yang hidup. Itu ibadah sejati. Karena badan kita udah dibeli. Yang punya badan kita sekarang roh kudus. Certified. Itu adalah segelnya. Roh kudus itu. Nah. Jadi. Sebagai konklusi. Di padang gurun kita tuh ngapain saudara-saudara? Kita belajar mengenal diri kita. Dari kondisi bobrok dengan cacat karakter manusia lama kita. Sampai kita belajar mengenal jalannya Tuhan. Mengenal kehendak Allah. Caranya gimana saudara? Fokus. Di padang gurun Anda mesti fokus. Dengan cara apa? Recentering your attention to our Lord Jesus Christ. Recentering ini 2 menit sampai 10 menit. Anda mesti naik berdiam 10 menit. Dengan cara mempusatkan di pikiranmu kepada Tuhan. Di sepanjang hari hidup kita ini yang dibelajarin oleh Brother Lawrence. Practicing the presence of God. So pertanyaan saya sebelum kita berpisah. Apakah Yesus itu masih kompas hidup Anda di sepanjang COVID ini? Make sure COVID-19 udah deh itu padang gurun. Seluruh dunia bagi semua gereja. Semua hamba Tuhan. Semua pemimpin gereja. This is our wilderness. No one is exempt, nggak ada satu orang ini yang diperkecualikan. Make sure ya Yesus tetap, tetap kompas hidup kalian. Kenapa? Karena di mana perhatian pikiran kita sepanjang hari akan menentukan kita outcome-nya sepanjang hari itu akan seperti apa. Okay? Jadi anda perlu latihan solitude silence setiap hari dua tiga kali, empat kali per hari. Itu perlu karena itu anda lagi exercise push up otot daripada emosi Anda. Ya, okay. ingat, ujiannya Yesus itu 40 hari non-stop loh. Non-stop, gak ada break. Okay. kalau tidak kalau kita gak menciptakan disiplin pribadi untuk latihan memberi perhatian kepada Tuhan sepanjang hari. Udah deh, kuncinya adalah Ibrani 12 Ayat yang ketiga, kamu akan letih, kamu akan lemah, dan kamu akan lesu 100 kamu akan, you will grow weary and lose heart. Saya nggak mau teman-teman Bible study, don't lose heart, don't grow weary. By practicing di tengah padang gurun, centering your attention all day to the presence of God. Because, we, because He is Emmanuel. Oke? Okay? Nah, kalau Anda ada yang gak ngerti, tulis pertanyaannya di komen. Kalau ada kesaksian, tulis di inbox. Oke? Okay? Saya akan jawab. Tim kami akan menjawab. Tim yang sudah bisa jawab akan menjawab bagi kalian. So you're not alone. Prakteknya akan sukses. Ibu Tiur sambil kemo ingat Tuhan beserta Ibu Tiur tidak pernah sendirian. Oke? Okay? Mari kita berdoa. I thank you Father God. Pengalaman ini indah bagi hambaMu. Aku mau pengalaman yang ku alami sampai hari ini tidak sensasional, tidak keren. Tidak, tidak tidak nampak di muka orang nggak ada yang peduli juga tapi kami tahu Allah peduli kami dan kami alami transformasi yang Dia kerjakan dalam jiwa kami aku minta semua teman-teman Bible tadi alami transformasi di jiwa mereka dan dengan setiap hari mereka persembahkan tubuh mereka sebagai ibadah yang sejati di tengah padang gurun daerah uncharted territory di daerah yang mereka belum pernah lewati belum pernah alami focus on Jesus. Dan mereka tidak akan sama selesai padang guru nanti. Aku berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berikan hormat pujian kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Hari Sabtu kita lanjutin. Untuk seandainya bisa, aduh, di ending, berakhir daripada padang guru ini seperti apa. Beautiful. Oke. Okay. Dan kita akan berjumpa lagi Sabtu jam 12 siang. Di Bible Study juga. Dan kita berjumpa lagi dengan lanjutan dari ini semua. Bagi teman-teman uh, yang sudah bergabung tapi saya belum sempat sapa. Kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Supaya nanti saya bisa menyapa kalian. Yang senang saya bisa punya teman belajar bersama. Kesaksian Anda berguna bagi saya. Tuhan berkati. Sampai jumpa Sabtu jam 12.